Okay, assalamualaikum. Minta share lu. Saya nak cerita sikit hari ni, dah lama tak buat live. Orang kecam pun saya terima, orang puji pun saya terima. Kan? Yang penting hati senang. So malam ni, waalaikumsalam kepada yang beri salam. So malam ni tergerak hati nak buat live. Sebenarnya saya nak cerita, bila ada orang hina agama saya, cakap pasal saya bukan-bukan, saya selama ni saya senyap bukan sebab takut. Kan? Mohon share lu. Nanti insyaAllah saya cerita. Ada dua live surat ni nak cerita, jadi panjang. Eh, minta sharekan lu. Aduh, dia macam adik saya, kata dia. Dia macam adik saya, saya tak sampai hati, kata dia. Datang kedai buat live 20 minit lebih. Nanti dia potong seram pendrive eh. Okeylah, saya rasa dah boleh mula kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesiapa yang mengucap dua kalimah syahadah bermandi Islam lah eh. Okey. So saya mulakan tajuk dulu. Hari ni ada abang besar 08 datang kedai. Lebih kurang saya ingat 20 ke 15 minit dia ada buat live depan kedai. Lepas tu dia cerita kat budak saya, dia jumpa budak saya seorang, dia kata apa? Bos you mana? Jadi budak saya kata bos saya tak ada. You call bos you, dia kata kalau bos you tak datang nak pecah kedai. Ni bukan Kelang lah bro, ni Bukit Gambir. Eh? Bukit Gambir. Okey, tak apalah. Bila budak saya call, saya pun sampai kedai. Bila sampai kedai, saya ingat betul-betul dia nak, yalah, bila selama ni dia buat live, dia boleh cerita kan, jumpa Long Tiger, Long Burma, mesti pecah muka, bersepai muka kan. Tengok muka jap. Eh okey, muka okey lagi, belum bersepai lagi. Dia punya sembang tu bukan main hot lagi. Jadi bila sampai depan kedai, saya parking betul-betul depan depan kereta dia, muka bertemu muka. Okey, saya turun-turun tahu dia cakap apa. Dia datang tu pasal dia kata, ah, saya sudah sampai dekat you punya depan. Saya sudah sampai dekat you punya depan. Tak ada pun muka pecah, muka elok lagi. Nak tahu tak apa dia kak? Lu sekarang mau tarik saman tak mau tarik saman? Inilah perkataan Joseph Perkash cakap depan kedai saya. Faham? Inilah perkataan Joseph Perkash yang korang punya apa, public figure kan, YouTuber yang korang support selama ni kan. Hidup Joseph, hidup Joseph. Termasuk dengan orang-orang Islam kita pun ampu dia. Hidup Joseph. Ha, jadi inilah Joseph Perkash korang datang kat kedai. Dia kata apa, you mau tarik saman tak mau tarik saman. Jadi okeylah, saya kata mau tarik, you mau buat apa? Dalam live sembang bukan main, sembang kari kan. Wah, tengok hot gila-gila betul. Tengok memang betul-betul takut lah, bila tengok takut kan. Saya tengok pun takut tau, kadang-kadang tengok dia main live kan, saya takut. Saya tak pernah scoding orang, tapi orang bila hantar link, tengok juga apa Joseph cakap. Wah, takut lah. Takut gila tau. Okay, NGO Tiga Bangsa Bersatu yang kau buat tu, aku yang duduk dalam mesyuarat agung. Aku yang tubuhkan Tiga Bangsa Bersatu tu. Faham? Okay, lepas tu bila engkau sebagai ahli pekak, ahli biasa dalam PKIMS tu, lepas tu kau nak tunjuk macam kau ni betul-betul hero. Apa? Hero. Kan? Terbaik lah kan? Hero. Tapi tak apalah, ambil lah sekat ROS NGO ke tu, kau ambil lah, tak ada masalah lah. Kita boleh buka NGO lain, tak ada masalah pun. Okay, so apa jadi? Datang depan kedai buat live 20 minit lah, saya ingat lah, saya pun tak tahu. Bila saya sampai, saya tangan kosong je pun. Tangan kosong. Cakap, tak apalah lu nak main, jom belakang kedai. Aku kalau cakap, kau orang cakap aku sembang, tapi tak apalah. Kejap lagi aku akan bagi video rakaman CCTV. Okay, aku akan update dalam Facebook aku ni, korang boleh tengok. Okay, korang boleh tengok siapa hero, siapa zero. Faham tak? Jebat deraka boleh lah, kau bawa kayu, kau hentam di pencermin boleh lah. Dengan aku, aku ajar main tangan kosong je pun. Faham? Kau ambil kayu, kau melalak macam orang apa, gila depan kedai, kulu kile, kulu kile, kulu kile. Faham? Aku ajak kau main, kau tak nak. Takut. Dalam Facebook, sembang babi pun boleh terbang. Minta maaf cakap lah. Eh? Okey.
selama ni banyak netizen kata Long Tiger ikut cara gangster, langgar sana langgar sini. Tapi yelah, hakikatnya selama ni aku langgar pun bukan untuk orang lain, untuk orang Islam kita. Okay, untuk orang Islam kita. Tapi kalau nak cerita nasi dah basi tu, kalau nasi dah basi tu kalau kita boleh makan, tak apa, betul. Nasi dah basi dah buang, tak ada cerita lah. Okay, mengikut undang-undang Malaysia, satu laporan polis. Okay, satu laporan polis atas nama saya sendiri saya buat. Kedua, mengikut undang-undang Malaysia juga, dua laporan polis. Okay, atas nama isteri saya telah dibuat. Mengikut undang-undang Malaysia, yang ketiga, peguam lantik isteri saya sendiri pun telah membuat satu laporan polis. Bermakna semua sekali ada tiga laporan polis. Dan kejap lagi saya nak pergi balai lagi, saya nak buat satu laporan polis lagi yang saya lupa tadi. Saya terlupa. Okay, sebab sibuk sangat, saya terlupa. Jadi kejap lagi saya nak buat laporan polis lagi sekali. Jadi kat sini saya nak cakap, banyak orang sembang tentang undang-undang, banyak orang sembang tentang apa, apa orang cakap, kononnya macam tahu undang-undang. Sebenarnya banyak orang tak tahu undang-undang Malaysia. Minta maaf saya cakap. Sebab saya cakap itu, kepada peniaga-peniaga seperti Bangladesh ke Nepal ke yang berdaftar lesen secara sah di Malaysia, okay? Sebab ada pasport, pasport peniagaan, okay? Bila kata ada orang, seseorang tu buat pasport datang Malaysia, dia ada pasport peniagaan, dia boleh peniaga, okay? Dia boleh buka kedai, dia boleh beli kereta, dia boleh buat lesen apa semua. So kat sini kita tak tahu. Kita tahu warga asing buka kedai, warga asing buat tu, warga asing buat ni. Itu yang kita hari ni tuduh. Tapi pernah tak kita terfikir, warga asing yang meniaga tu banyak bayar cukai. Maksudnya bayar apa? Bayar, bayar cukai barang, lesen, SSM, semua bayar. So kepada warga asing yang berdaftar secara sah di Malaysia, yang mana Joseph Perkash ke ataupun YouTuber-YouTuber lain kacau pada korang, okay, ni korang datang jumpa aku, korang datang jumpa aku, insyaAllah atas dasar Islam aku akan tolong korang. Sebab apa? Bila korang berdaftar secara sah, SSM atas nama korang ataupun lesen atas nama korang, bila orang kacang korang, viralkan video nasi korang, korang boleh ambil tindakan undang-undang. Apa itu? Tindakan sivil, saman. Okay, kecuali dia masuk kedai, dia pecahkan barang, dia tumbuk korang, bermakna korang ambil tindakan undang-undang juga, menceroboh kedai dan juga merosakkan harta benda di dalam kedai. So kat sini saya pun telah berbincang dengan peguam yang isteri saya lantik. Jadi kat sini kita tengok, kita pun apa, menghormati dengan undang-undang PDRM, kita pun menghormati dengan keputusan PDRM. Jadi saya harap, kat sini saya dah buat 2 report, termasuk peguam saya dah 3 report. Saya akan buat 1 report lagi. Saya serah pada pihak PDRM yang berbijaksana, kan, mereka akan jalankan siasatan lah. Tetapi kat sini satu perkara, saya baca report, saya buat report ni, saya tak bohong. Dalam report dia kata apa, saya geng 08 pucung punya kepala, saya panggil you punya, saya panggil saya punya budak-budak pecah you punya kedai. Kali pertama dia sebut, masih semasa saya sampai awal-awal semasa berlaku pertengahan tu. Okay, kali kedua pula dia sebut saya geng 08 punya kepala Kelang. Saya pun tak faham. Saya minta maaf kepada mana, apa, Anai Tambing lah, yang mana saya kenal, yang mana geng 08, saya minta maaf Saya bukan nak jual nombor. Tapi ini yang Joseph Perkai cakap, dia kata dia kepala geng 08. Mula-mula dia kata pucuk, kali kedua dia kata apa ni, Kelang. So dia kata kalau dia panggil budak-budak geng 08, kedai saya dia boleh pecah anytime. So silakan lah. Tadi you datang, you selama ni cakap, oh saya kalau sampai Long Tiger tak boleh lepas, saya kalau sampai Long Tiger tak akan selamat, saya kalau sampai Long Tiger mesti habis. Ini yang you sembang kari dalam live selama ni, ini yang you cerita dalam live selama ni. Seolah-olah you fikir negara kita tak ada undang-undang, seolah-olah lu fikir negara kita ni apa, apa, macam negara komunis kot. Okay, so kat sini senang, simple saya nak cerita. Joseph Perkai sudah-sudahlah. Okay, saya ulang balik kepada yang saya saman, tak kira sesiapa pun, saya akan teruskan juga. Faham? Hari ini dia datang kedai saya semata-mata, tahu sebab apa? Semata-mata dia ugut saya suruh tarik balik saman. Pertama, nombor dua, saya akan update video sekejap lagi
awak semua boleh tengok netizen-netizen yang mana support Joseph hidup. Hidup Joseph, hidup Joseph. Boleh tengok video tu. Saya dua orang tahan saya. Sebab apa? Saya tak buat apa-apa kat Joseph pun. Faham? Saya memang ajak Joseph, jom kita pergi belakang. Kalau kata kau nak sangat one by one macam kau cakap selama ni dalam live, tak ada masalah. Jom kita pergi belakang. Tapi dia bawa cota, kulu kile, kulu kile, kulu kile, macam apa orang cakap, beruk kena belacan. So sudah-sudahlah netizen-netizen ni, jangan percaya sangat dengan apa public figure ni kan, yang dia orang sembang kari sangat dalam YouTuber-YouTuber ni. Sudahlah, sebenarnya saya pun meluat nak buat live, tapi hari ni saya telah minta izin dengan peguam saya, okay, yang peguam yang lantik untuk restoran ni lah. Jadi peguam saya kata boleh, tapi dia kata cakap benda yang betul lah, okay. Saya pun cakap benda yang betul ni. So kali pertama geng-geng dia orang datang buat live kat kedai pun sama, isteri saya telah buat satu report sebab dia ada masa kejadian. Masa tu saya pergi jumpa lawyer, balik-balik dia orang dah tak ada. So saya pun ada buat satu report. So polis kata dah buka IP, dah jalan apa, tengah jalan kesihatan. So kita tengok. So ini kali kedua saya buat report. Okay, saya buat report di Balai Bukit Gambir, bawah daerah api ditangkap. So kita tengok apa tindakan polis, apa keputusan daripada pihak polis. InsyaAllah saya harap ada yang baik-baik. So kat sini tujuan saya buat live, negara kita ni ada undang-undang, okay. Negara kita ada undang-undang, kita bukan senang-senang boleh masuk kedai orang, boleh pergi depan kedai orang, boleh buat live. Ada tak baca saya tulis kat kaunter tu, dilarang buat live kalau benda-benda, perkara-perkara yang tidak diingini ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Faham? Kalau korang datang buat live, minum ke, makan ke, kau cakap makanan sedap lah, apalah, okey lah, boleh terima lah. Dan yang kedua, aku nak cerita sikit. Semasa mereka datang di kedai dulu, nak sebut nama boleh juga, tak ada masalah. Utusan rimba, okay, engkau nak buat partition di kedai orang, sepatutnya engkau kena dapatkan apa, kebenaran toke restoran. Faham? Barulah engkau boleh buat apa, partition, tanda tangan yang kau minta. Faham? Ini kau datang kedai orang tak bagi salah, lepas tu kau partition pula. So korang ni semua orang yang berbijaksana, kononnya korang ni semua ada masing-masing punya NGO, kononnya korang ni semua hebat, tahu undang-undang. So tak apa, saya pun dah serahkan pada undang-undang. So kita tengok. Okay, last saya nak cakap, voice yang korang dengar, voice WhatsApp yang Joseph Perkash bagi pada korang, kononnya yang saya borak dengan dia kan, semasa apa dia kata kes logol yang berlaku lah, apalah tu lah ni lah kan. Saya nak cakap tu benda, ada beberapa voice dan juga rakaman, saya call dengan dia, saya simpan. Kalau saya update dalam Facebook ni, silap hari bulan, orang Melayu takkan lepaskan dia. Dia ingat handphone dah kena ambil dengan polis, dia ingat saya tak simpan benda tu. Saya simpan, okay. Dan ada juga beberapa voice-voice yang lain, orang lain cakap pasal tu, pasal ni, saya simpan juga, okay. Dan yang terakhir saya nak cakap kat sini, orang datang cara baik, kita sambut cara baik. Orang datang kurang hajar, kita lagi kurang hajar. Kita tuan rumah, nak takut apa dengan korang, betul? So kepada netizen-netizen ni, sudah-sudahlah korang yang jadikan dia glamour. Okay, satu perkataan aku nak tanya korang hari ni. Bila ada masalah, korang akan cakap kicap lah, pendatang lah, hitam lah, okay, paria lah, apalah benda tu, betul? Tapi hari ni kenapa pula korang support orang yang korang selalu boycott? Okay, sedangkan orang Islam korang tak nak support, korang sanggup pula support yang bukan Islam, bukan agama korang. Okay, so saya tak nak cakap banyak-banyak lah. Saya pun ada member juga, member India, Cina, tapi tak adalah teruk macam si Joseph tak sekolah ni. Aku ingat Joseph sekolah, rupanya tak sekolah. So baru aku tahu hari ni dia tak sekolah. Menggigil. Tahu menggigil? Sembang, wah saya nak buka ring dengan Long Tiger, saya nak fight dengan Long Tiger. Ini Pukimak saya takkan lepaskan. Minta maaf lah, orang yang selalu cakap lucah, orang yang selalu cakap besar sangat ni dalam Facebook, bukan fighter. Bukan fighter. Dan yang kedua, si Joseph, lu siapa? Lu siapa nak mempertikaikan agama saya?
apa agama behai? Siapa buat live cakap, siapa yang buat live cakap aku behai, kau suruh dia pergi belajar agama lu. Faham? Eh? Faham tak kau suruh dia pergi belajar agama lu? Faham tak? Aku ikut prosedur undang-undang Malaysia, aku neka pun ikut prosedur agama. Apa Jabatan Agama Islam Malaysia? Faham? Bukan neka kat Siam ke, kat Thailand ke, kat Vietnam ke, kat bukan. Aku neka kat Malaysia. Aku neka di Malaysia mengikut apa undang-undang Jabatan Agama Islam di Malaysia. So kau nak mempertikaikan agama aku selama ni, aku dah banyak diam dah. Sebab apa aku diam? Meluat lah. Faham? Menjijik. Meluat. Eh? So buat live ni pun sebab apa? Bukan apa. Banyak sangat orang kita melompat belakang beruk tu. Jadi inilah saya nak tunjuk, mengatakan beruk tu datang kedai saya, buat live lebih kurang 20 minit. Dia kata sudah sampai di kedai. Apa itu? Long Bruma lah, apalah tu lah, ni lah kan. Jadi lepas dia buat live, bila saya sampai, dia tutup live. Kenapa dia tutup live? Kalau betul dia gentle, kalau betul apa yang dia cakap selama ni, dia nak apa, nak kasih hancur muka Long Tiger lah. Kalau saya jumpa Long Tiger, siap lah. Kan? Kalau saya jumpa, habislah dia. Lubahlah live tadi. Kenapa tak buat live? Sebab dia datang, dia ugut aku, dia kata apa? Lu mau tarik saman tak mau? Tak mau, lu boleh buat apa? Betul? Tak mau, lu boleh buat apa? Aku tak nak tarik saman. So, tak kira lah. Besok kat mana-mana kan, kat mana-mana kena tikam belakang ke, orang makan belakang. Sebab orang tak tahulah, zaman sekarang ni orang tak berani makan depan. Makan belakang ke, kena tikam belakang ke. Bermana Joseph dan juga Joseph punya group punya kerja. Sebab apa? Bila dia orang kena saman, panas buntut. Panas buntut. Faham? Satu je saya nak pesan hari ni, satu je. Eh, satu je, simple. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala tak pernah lari. Janji Allah Ta'ala tak pernah bohong. Janji Allah Ta'ala tu benar. Jikalau engkau bersungguh-sungguh demi Islam, maka Allah akan memperlindungi engkau dengan para malaikat. Faham? Tapi hari ni apa yang aku buat, Allah tunjuk pada aku. Faham? Orang hina aku, orang kecam aku, orang jatuhkan aku. Tapi Allah kata apa? Tak ada siapa boleh usik engkau. Rahmat aku ada pada engkau. Sebab macam tu, terbukti pada aku hari ni. Orang buat aku supaya aku jatuh habis-habis, terjunah habis-habis. Tapi Allah tarik aku. Allah berikan aku bantuan dengan para malaikat. Dengan syifaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, aku masih boleh berniaga. Aku masih ada sahabat-sahabat. No, sorry. Ada rakan-rakan India Cina yang bantu aku kan, bayar duit lawyer apa semua. Bapa aku pun bantu aku. So inilah janji Allah. Jangan gentar, jangan takut. Kerana apa? Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar dan juga yang membantu orang. InsyaAllah. So nak sembang banyak pun tak ada apa. Kadang-kadang buat live ni rasa macam bodoh tau. Rasa diri tu macam bodoh. Okay. So kat sini cerita yang paling senang sekali. Terima kasih. So kepada penyaga-penyaga, saya ulang lagi sekali, penyaga-penyaga tak kira Bangla ke, Nepal ke, Indo, kalau korang betul ada pasport perjalanan besar, daftar meniaga dengan SSM dan juga lesen, bayar cukai macam mana orang Malaysia bayar, datang jumpa saya di Bukit Gambir, restoran Abang Viral. Very simple. Tekan Google restoran Abang Viral, insyaAllah keluar. Boleh datang cari saya. Datang cari saya, saya akan ajar awak semua macam mana nak ambil tindakan undang-undang dengan mereka-mereka yang tunjuk hero. Sedangkan kat Malaysia ni ada penguatkuasa. Ada penguatkuasa. Penguatkuasa majlis, polis, immigration, betul? Mereka boleh jalankan kerja. Kalau betul mereka ni niaga haram, tak ada lesen, biar majlis yang ambil tindakan. Korang siapa? Betul tak? Korang siapa? Majlis ada, penguatkuasa ada. Kan? Apa guna kerajaan bayar jabatan-jabatan ni untuk buat kerja, korang pula pergi sibuk kerja diorang, buat apa? Betul? Jangan sibuk hal orang. Faham? Okay? Biasanya orang yang suka maki orang ni, minta maaf cakap lah. Ni aku punya ustaz cakap, Long, biasa orang suka maki orang ni yang suka cakap pukimak lah, haram jadah lah, sial lah apa semua ni, minta maaf eh, minta maaf eh. Biasanya ustaz saya cakap, ini adalah anak luar nikah. Sebelum mak bapak dia nikah, dia orang dah buat apa hubungan apa tu dulu. Jadi bila kata anak tu keluar besok, anak tu akan jadi macam tu. Sebab apa? Dia orang sini tak respect dengan puki mak dia orang. Jadi sebab tu dia orang senang-senang sebut perkataan macam tu. Puki mak lah, apalah tu lah. Tapi kalau seseorang anak yang halal, dia tak akan sebut perkataan tu. Sebab apa? Kita semua keluar daripada benda yang sama. Tak ada siapa pun keluar dari belakang. Okey.
So apa pun, terima kasih. Wabillahi taufik. Kejap, ada satu cerita. Besok saya ingat lebih kurang dalam jam mungkin pukul 11 ataupun 11.30. Nak tahu cerita selanjutnya? Apa program lantik kami akan cakap? Boleh menanti live saya, insyaAllah. Mungkin program saya akan cakap beberapa fakta apa berkenaan dengan undang-undang. Yalah, kami ni kan bodoh. Saya ni kan orang cakap saya pendatang, kan? Kan? Saya ni kan pendatang daripada apa berumah orang cakap, kan? So, tak apalah. Tapi ingat, IC 06 bermakna fikirlah 06 tu adakah kat berumah. Saya pun tengah fikir, IC aku 06, aku lahir kat mana, eh? Burma, Burma 06 ke? Tak apalah, anyway lah. So, apa pun bro, hidup kena happy bro, eh. Yang penting tak ada hutang orang, tak ada curi orang, tak ada makan hak orang. Yang penting semua rezeki halal. Okey? Tak macam orang. Tak macam orang lain jual dadah, petik nama orang, buat bukan-bukan petik nama orang. So, kita buat kerja yang halal. InsyaAllah Allah Taala sentiasa akan membantu kita. Okey? So, kepada yang minta-minta IC ni kan, senang je. Korang nak tengok IC kan, bukan susah. Aku mental tak koyak. Okay, mental aku kuat. Korang nak tengok IC? Boleh. Datanglah kedai. Faham? Datang kedai restoran Abang Viral. Okay, IC aku tampal kat daging korang. Tak ada masalah. Okay? Apa pun terima kasih kepada yang menonton. Ramai. 7,000 lebih. Masih lagi public figure lah aku ni. Okay? Shalom Betty. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang support. Terima kasih kepada yang setiasa beri sokongan yang moral. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Betty. Bye-bye.